Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas harga Honda URV review, spesifikasi, dan gambar lengkap. Misalkan saja datang ke Indonesia. Honda memang mempunyai varian mobil yang cukup banyak dan tidak keseluruhannya dipasarkan di tanah air. Honda URV misalnya, sebuah SUV yang sangat keren dan nampak dari depan fasia mobil sangat mengagumkan dari desain gahar, seolah mengesankan SUV ini begitu bertenaga. Membawa brand Honda pasti kita sudah tidak meragukan lagi tentang performanya. Namun, sepertinya kita paham bagaimana sih spesifikasi Honda URV ini? Mobil SUV mewah dari Honda ini hanya dipasarkan di negara Cina dan telah diperkenalkan melalui ajang Beijing Motor Show 2016 dan telah dilepas pada akhir tahun 2016 lalu. Honda URV ini pernah dikenalkan dengan konsep mobil yang diberi nama D dan memiliki fitur yang paling baru dari segi keamanan. Dengan model desain yang gagah dan menjadikan daya tarik tersendiri pada konsumen dan pelanggannya, penasaran dengan harga mobil Honda URV ini? Simak berikut ini. Harga bandrol mobil Honda URV ini berkisar di angka 250.000 hingga 425.000 yuan, setara 511 juta sampai 869 juta di kurs Indonesia. Honda URV ini akan diproduksi di Beijing dan akan menjadi mobil SUV termahal dari pabrikan Honda yang sebelumnya telah dipegang oleh Honda CR-V. Bila di China sendiri, nantinya mobil ini akan bersaing dengan Ford Edge, Toyota Highlander, dan pendatang baru yakni Volkswagen Cross Blue. Honda pada kesempatan kali ini juga menggarap Honda URV ini bekerja dengan Guangzhou, yakni produsen atau produsen otomotif asal China, dan siap menantang segala segmen SUV di China nantinya.
Sekarang lanjut ke dapur pacu. Dapur pacu Honda URV untuk soal mesin disematkan dalam mesin Vitage Airdrim Super Turbo dengan kapasitas 2 liter yang berpemadu dengan transmisi otomatis 9 percepatan dengan kelengkapan pedal shift di bagian setirnya. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 268 HP dan torsi 370 Nm, serta menggunakan sistem penggerak 4 roda atau 4WD. Bila kita memperhatikan dari tampang, dengan depan mempunyai desain dasar Honda Civic, jadi tambah dengan desain lampu yang sangat keren, memberikan kesan mobil SUV ini begitu agresif dengan pencahayaan LED yang mantap. Bahkan laris mobil ini bila melihat antusias dari publik Cina terhadap SUV termahal Honda ini. Namun, misalkan datang ke Indonesia, belum tentu kabar baik dari pihak Honda sendiri. Akhir kata, demikian informasi mengenai SUV Honda kali ini, yakni Honda URV. Jangan lupa tinggalkan komentar dan share video ini. Salam Promotor.